Film singkat ini mengisahkan sebuah keluarga yang sudah lama tidak merayakan Natal bersama orang tua tercinta. Kesibukan telah merenggut kebahagiaan di dalam keluarga ini. Jeffrey adalah seorang jurnalis televisi. Hampir semua kegiatannya menyita waktu bersama keluarga kecilnya, sehingga kehadirannya di rumah pun nyaris tidak pernah ada. Sama halnya dengan istri, Valia, yang juga mempunyai kesibukan yang cukup menyita waktunya. Memiliki keluarga yang seperti ini, bagi sebagian orang merupakan cita-cita terbesar. Namun di balik kelimpahan harta dan materi ini, ternyata telah merenggut sesuatu dari keluarga Jeffrey dan Valia. Sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh apapun, bahkan di hari Natal pun mereka jarang berkumpul bersama. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan bersama dalam film Natal yang Hilang. Desember ya. Sudah. Ini semua rame-rame ya. Sering dong. Papa Jeffrey dong. Papa dan mama dong di kampung. Pengen sekali bikin Natal ini. Papa dan mama di kampung. Tapi bagaimana ya? Iya. Macam apa juga pengen mau pulang tapi apa? Masih ada mitra ada libur di kampung. Kenapa dong libur tanggal 22, baru 27, 28, terus masuk kantor lagi? Iya bro, Papa Jeff juga sibuk lagi, liputan sana, liputan sini. Jadi bagaimana? Telepon saja sudah? Ya sudah ya, nanti ketemu telepon saja sudah apa ya? Kalau ntar isi pulsa baru, atau video call yang nomor saja? Ya sudah ya. Iya, pokoknya belum datang ini. Iya, Ale. Bagus nanti. Oh iya, pokoknya tadi dong ada bawa datang. Nah, tapi kita waik kan. Oh iya, sudah. Bagus ini. Sebentar dong pergi Natal saya sudah. Nggak tahu sih, kebetulan Natal di kampung jadi. Sekarang dong pergi Natal saya sudah. Iya, pas sama pas atau sama aja. Oh iya, sudah. Saya sudah. Tunggu siap-siap. Pergi Natal saya sudah. Dalam bayangannya, saya akan ingin kembali dalam suasana bahagia bersama kedua orang tua tercinta. Namun apa mau dikata, tuntutan pekerjaan menjadi alasan utama untuk tetap menerima keadaan Natal tanpa kedua orang tua tercinta. Thank you.
Thank you.